Saat ini Presiden Joko Widodo mengguratkan tulisan dalam sebuah kertas terkait impian Indonesia 2015 hingga 2085. Ada 7 poin harapan yang dituliskan Presiden Joko Widodo. Tulisan tangan lengkap dengan tanda tangan Jokowi ini dimasukkan ke kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 mendatang. Presiden Joko Widodo berada di Merauke untuk memastikan kapsul waktu yang berisi resolusi dan mimpi rakyat untuk Indonesia mendatang. Ada 7 poin yang menjadi harapan Presiden, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia bebas dari korupsi, dan Indonesia kedepannya bisa menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan pusat peradaban dunia.